Sementara itu, Kejaksaan Agung telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP untuk tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang Bachtiar Nasir dan tersangka dugaan makar Egy Sujana. Kejaksaan Agung menunjuk 3 jaksa penuntut umum untuk keperluan penyidikan. Sudah diterima ya dari Mabes Polri. Jadi sekarang tinggal kita tunggu kelanjutannya seperti apa. Jadi bola masih di penyidik ya. Kita tunggu hasilnya. Nanti kalau hasilnya sudah ada, berkas yang kemarin baru kita beri. Kita akan tangani secara profesional dan proporsional.